الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Menjelang Syawal, umat Islam digalakkan melawangkan takbir sebagai lafaz kesyukuran dan kesempurnaan menjalani madrasah Ramadan yang mendidik serta melatih diri menjadi hamba Allah yang lebih baik. Di antara latihan Ramadan adalah membina dan memperbaiki akhlak Muslim. Ini sejajar dengan matlamat diwajibkan puasa, iaitu menjana insan bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Bagi mencapai ketakwaan, ibadah puasa mengajar kita untuk menuturkan kata-kata yang baik, bersabar dengan sebarang provokasi, memberi kepada yang memerlukan, berkongsi kesenangan dengan yang susah, dan pelbagai lagi nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan agama Islam. Sebahagian dari orang soleh ada mengatakan, laisal idu liman labisal jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Ya, artinya bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Justru hari raya adalah hari di mana ketakwaan kita bertambah. Ramadan diibaratkan seperti bulan menyemai dan mendidik, kemudian natijahnya dituai menjelang Syawal. Akhlak luhur yang dipupuk ketika Ramadan tidak terhenti lesu. Malah seorang Muslim yang berjaya melalui bulan Ramadan, semakin indah akhlaknya, semakin luhur budi pekertinya. Syawal menuntut kita untuk menyempurnakan latihan akhlak yang dibentuk sepanjang Ramadan. Antara adab yang perlu diperhatikan adalah adab memuliakan tetamu dan menghormati tuan rumah ketika mengunjung di bulan Syawal. Selain dari adab sesama Muslim, didikan Ramadan seharusnya menghasilkan Muslim yang lebih giat memaparkan keindahan Islam melalui akhlak mulia di dalam hubungannya sesama manusia, tanpa mengira bangsa atau agama. Mutakhir ini, liputan berita dipenuhi dengan insiden keganasan yang kebanyakannya dikaitkan dengan masyarakat Islam. Antaranya, kita dilaporkan mengenai penangkapan 27 warga Bangladesh yang bertugas di Singapura kerana merancang serangan pengganas. Beberapa insiden keganasan di negara luar seperti di Perancis, Belgium, Indonesia turut digempurkan di dada akhbar dan dikaitkan dengan nama Islam. Kita tidak boleh menafikan bahawa kejadian seperti ini menimbulkan rasa tidak selesa, bimbang dan salah tanggap terhadap masyarakat Islam. Perkembangan ini memberikan gambaran negatif serta mencemarkan imej sebenar Islam dan masyarakat Islam sendiri. Ia menimbulkan tanggapan bahawa agama membawa dan menyeru kepada kemusnahan dan keganasan.
Sebagai seorang Muslim, kita berperanan menepis salah tanggapan dengan memperjuangkan kebenaran agama. Kita boleh melakukan sedemikian dengan memaparkan keindahan Islam melalui akhlak mulia. Saudara sekalian, selain dari membina akhlak, puasa juga memberi kesan positif kepada kesihatan badan. Ia menunjukkan bahawa agama Islam bukan sahaja menitik beratkan aspek kerohanian seseorang, namun turut meletakkan aspek kesihatan di tempat yang penting. Walau demikian, sebuah statistik yang didedahkan oleh Pejabat Pendaftaran Penyakit Nasional menunjukkan masyarakat Melayu adalah golongan paling tidak sihat di Singapura. Laporan ini membimbangkan dan menunjukkan gaya hidup masyarakat kita. Ini sedangkan masyarakat Islam seharusnya menjadi masyarakat teladan dan contoh kepada yang lain. Allah menyebutkan masyarakat ini sebagai kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Justeru pada bulan Syawal ini, di mana seringkali kita akan dijamu dengan pelbagai jenis hidangan, saya ingin mengajak para Muslimin dan Muslimat untuk sama-sama menjaga kesihatan dengan menjadikan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan. Saudara sekalian, agama Islam tidak melarang makan dan minum. Namun, Al-Quran menggariskan sebuah disiplin, iaitu kesederhanaan dalam pemakanan dan minuman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampau batas. Antara cara bersederhana dan tidak berlebihan boleh kita teladani daripada didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda mengajar kepada kita agar tidak makan sehingga terlalu kenyang atau senak. Baginda mengajar agar memberi ruang sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita diajarkan adab-adab pemakanan. Jika diteliti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita bahawa pemakanan itu seharusnya memberikan kekuatan kepada tubuh badan dan bukan merosakkannya. Pemakanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pemilihan yang penuh khasiat seperti kurma, madu, susu dan lain lagi. Maka sebagai pengunjung maupun tuan rumah yang menjamu, marilah kita menjadikan Syawal sebagai titik tolak untuk menjaga hak tubuh badan kita. Elakkanlah daripada pengambilan maupun penyediaan makanan yang berlebihan. Sebagai tuan rumah, boleh juga membuat pilihan makanan yang sihat di dalam menjamu tetamu kita. Semoga Ramadan yang berlalu ini menjana lebih ramai Muslim berakhlak mulia dan masyarakat Islam yang sihat. Takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La